Alfa Bravo masuk. Bila ada gosip masuk, sepantas kilat Cik Koci masuk kereta. Gosip dalam kereta. Good like dan share tau. Assalamualaikum dan salam Ramadan semua. Selamat datang ke Cik Koci Channel. Jom. Hari ni kita nak cerita mengenai lepas tak termasuk dalam senarai besan. Ini perkara drastik yang Kansar Saisi lakukan. Cepatnya dilakukan apa Kansar Saisi tu? Apa yang drastik sangat tu? Okey, jom kita tengok. Seperti yang ramai tahu, nama pelakon veteran iaitu Kansar Saisi sering terkena tempias kontroversi yang melanda perkahwinan anak perempuannya Ira Kansar dengan pengarah Syamsul Yusof. Kansar atau nama penuhnya Kansaruddin bin Saisi mengakui bulan Ramadan tahun ini banyak memberi pengajaran untuknya menjadi seorang yang penyabar, dan menurut pelakon berusia 63 tahun itu, dia juga mengelakkan diri daripada menggunakan media sosial bagi menghormati bulan puasa. Kata Kansar, bulan Ramadan ni macam saya kuranglah tengok Instagram sebab kita cuba hormati bulan Ramadan. Dan bukan itu sahaja ya, Kansar turut berkata dia berusaha untuk memperbaiki diri setiap kali Ramadan tiba. Kata Kansar, itu apa yang saya belajar akhir-akhir ni, kena banyak bersabar. Terbuktilah sabar tu banyak ganjarannya. Terdahulu nama pelakon 7 hari mencintaiku itu dipetik selepas foto memaparkan Yusof Haslam bersama bapa Puteri Sarah tular dan menjadi perhatian orang ramai. Difahamkan foto tersebut diambil ketika dua keluarga itu menyambut hari kelahiran anak kedua kepada Syamsul dan Puteri Sarah iaitu Sumayyah. Dan daripada gara-gara tu ya, dikatakan Kansar Saisi ni tak termasuk dalam list besan. Dan sebab itulah dia kata, bukanlah sebab tu, dia kata daripada untuk menjadikan dirinya penyabar dan terhindar daripada segala buruk prasangka, baiklah dia tidak tengok media sosial ataupun kurangkan tengok Instagram. Itulah tindakan yang diambil oleh Kansar Saisi. Dari subuh, Cik Koci bagi gosip terbaik semestinya dalam kereta. Terkadang mengejutkan. Sampailah ke malam. Jangan kedekut like dan share tau. #sepantaskilat. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.